kembali usaha pertambangan batu bara menuai polemik kasus hukum dengan masyarakat. Kali ini bukan sekedar masyarakat biasa, tetapi mantan kepala kampung, tepatnya Kampung Gurimbang, yang akhirnya berurusan dengan hukum setelah pertambangan batu bara Said Gurimbang dibuka oleh PT Brokol. Kasus hukum yang menimpa kepala Kampung Gurimbang ini terasa aneh dan dipaksakan. Sebab kepala kampung yang menjabat tahun 2006 sampai 2010 tersebut kini disangkakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 pasal 105. Di mana undang-undang ini jelas terbitnya tahun 2013 setelah mantan kepala kampung Gurimbang tersebut mengakhiri masa jabatannya. Lalu, apakah undang-undang bisa berlaku surut? Faktanya, kasus ini sudah bergulir di pengadilan hingga sidang yang ke-6. Lalu, apakah pengadilan negeri Tanjung Redep akan berani memutuskan jika mantan kepala kampung Gurimbang tersebut melanggar hukum melihat struktur perundang-undangan yang berlaku surut? Saudara, saksikan liputannya. Baik, pagi hari ini sengaja kami ya datang ke sini ketemu sama Pak Bajuri, mantan kepala kampung Gurimbang, dan tim penasihat hukumnya. Ini kami tertarik untuk mewawancarai kaitannya dengan kasus yang sekarang bergulir, yang kami tahu sudah sampai di tahap pengadilan. Ini persidangan sudah sampai tahap apa ini, Pak Andi? Baik, sampai dengan hari kemarin, hari Senin, tanggal 17 ya, 17 Februari kemarin sudah tahap sidang yang ke-6, dan kemarin menyelesaikan saksi-saksi daripada pihak JPU dan dua saksi ahli kemarin yang didatangkan dari pihak JPU juga. Siapa aja saksinya, Pak? Yang pertama itu dari Biro Hukum Lingkungan Hidup Kementerian LHK. Kemudian yang kedua adalah ahli hukum pidana dari Trisakti. Wah, kita sampai datangkan jauh sana ya untuk kasus Pak Bajuri ini ya. Iya. Wah, luar biasa. Kan tergantung siapa yang order kan itu. Oke. Ya, kalau yang order juga ya pasti kita tahu lah secara bersama bahwa yang order ini pasti juga yang punya kepentingan besar dalam hal ini. Okay. Artinya yang punya pemodal besar juga gitu. Oke. Okay. Ini biar publik juga tahu ya, sebetulnya kasus yang disangkakan dengan Pak Bajur ini pasal berapa, Pak? Ya, kalau kita melihat yang ada, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, pasal 105 ya, 105B, yang kalau menurut kami sih ini kan sudah lepas daripada azas legalitas daripada yang sebenarnya. Kenapa? Karena Pak Bajuri ini menjabat sebagai kepala kampung itu sampai dengan tahun 2011. Undang-undang ini keluar itu tahun 2013. Inilah yang menjadi pertanyaan kami sebagai orang hukum juga. Apa bisa ini suatu aturan bisa berlaku surut? Oke. Tapi untuk kasus ini kok bisa gitu kan? Ya. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan kami juga. Bahkan saksi ahli pun yang kemarin itu, saksi ahli yang didatangkan JPU sendiri, saksi yang didatangkan JPU juga membenarkan itu. Ada indikasi membenarkan loh ya, dari bahas. Tapi tidak secara vulgar dia mengatakan okay, seperti itu. Tidak. Tapi dari arah kesaksiannya itu juga mengarah membenarkan juga. Cuman kita maklumi, karena yang mendatangkan juga pihak JPU, otomatis walaupun dia ahli, dia akan berbicara berdasarkan, selain daripada keilmuannya, berdasarkan siapa yang membawa dia datang. Oke.
kan mereka dibayar. Tidak mungkin mereka akan mau datang tanpa dibayar, kan gitu. Okay, okay. Nah, kalau mereka dibayar, kemudian memberikan keterangan yang tidak diinginkan, ya pasti dong yang mendatangkan akan kecewa, kan gitu. Yeah, pasti akan marah. Oke. Okay. Ntar, tadi kan yang disangkakan pasal 105 ayat B, undang-undang. Huruf B. Itu kan berarti kaitannya dengan jabatan Pak Bajuri yang mengeluarkan surat garapan, berarti. Ya, pada saat menjabat, mengeluarkan surat garapan untuk izin mengelola apa mengelola kawasan hutan ya berarti kan aneh juga berlaku surut ya. Nah, itulah selama ini saya secara pribadi mungkin kebodohan saya atau bagaimana juga tapi selama yang saya pelajari tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa suatu undang-undang itu bisa berlaku surut. Okay. Tapi sekali lagi ini saya katakan ini diberau kok bisa gitu. Diberau ini bisa. Dalam undang-undang setiap undang-undang yang kita tahu pasti ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Betul. Apakah suatu kasus yang terjadi itu bisa ketika ditahan di beberapa proses bisa mengikuti cantolan undang-undang lainnya. Betul. Undang-undang yang ada ini kan merupakan pengganti dari undang-undang lama ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari kasus undang-undang lamanya yang disangkakan Pak Bajuri masuk enggak? Sekarang begini. Beliau ini mengeluarkan suatu surat garapan adalah berdasarkan jabatan beliau sebagai kepala kampung. Iya. Dan itu ada kewajibannya dan ada undang-undang mengaturnya juga kan itu. Iya. Nah, kemudian ada suatu tuduhan sebagaimana sekarang ini bahwa beliau mengeluarkan izin di dalam suatu kawasan hutan tanaman industri gitu. Jadi kalaupun kami melihat ini menjadi kasus, sebenarnya bukan ranah pidana. Karena ini yang harus kita uji terlebih dahulu adalah surat yang keluar ini. Siapa yang benar gitu kan? Belum saatnya untuk masuk ke ranah pidana. Ya, sebagaimana keterangan ahli juga kemarin, ini ahli daripada JPU loh ya, mengatakan bahwa ini ranahnya daripada tata usaha negara dulu. Oh. Sekarang begini, ada enggak bukti yang dimiliki JPU entah kepolisian, yang saya tahu kan ini ditangani Polda ya, terkait surat garapan yang dikeluarkan Pak Bajuri ini surat tahun berapa yang saat ini berkasus ini ya? Surat yang berkasus ini kalau tidak salah sekitar tahun 2006 ya? Iya, 2006. 2010. Itu ada berapa surat? Yang dikasuskan itu ada 4 surat. 4 surat ya. Oke, 4 surat. 4 surat. Nah, 4 surat itu pun, saya cerita sedikit, 4 surat ini adalah digadaikan oleh 4 orang ini, karena kebetulan waktu itu pada saat mau lebaran. 4 orang itu siapa aja? 1 saudara Ardiansa, 2 Truk Sutrisno, 3 Haja Rusdiana, 4 anaknya Ilham Darwis. Jadi intinya surat garapan yang dipersoalkan adalah surat garapan periode 2006-2010 saat Pak menjabat. Pak Bajuri. Bajuri ya. Menjabat ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa surat yang dikeluarkan Pak Bajuri masuk di lahan HTI. Artinya kalau bicara hak HTI, maka bicara kawasan hutan berarti kalau kerennya dikenal dengan KBK. Ya. Ya kan? Ya. Sudah pernah diuji kah di sana memang KBK? Baik. Jadi kemarin begini, menurut keterangan ahli Ibu Agustina, bahwa KBK itu adalah hak penuh daripada pusat. Iya. Jadi pusat itu tinggal melihat daerah, kemudian tentukan KBK. Tapi tidak semudah itu juga, artinya kan ada proses yang harus dilalui. Iya. Ya? Ada namanya peninjauan ke lapangan, kemudian ada sebelum ditetapkan ada namanya penunjukan tim dan sebagainya, ada sosialisasi. Iya. Ya, tentu aparatur kampung dibawa dong sebagai pemilik wilayah. Betul. Oke. Di satu sisi kemarin saksi ahli mengatakan memang itu mutlak, harus ada. Semua stakeholder daripada aparat pemerintahan kabupaten, kecamatan, dinas terkait, kepala kampung, itu harus dilibatkan. Kalau itu tidak dilibatkan, makanya saya tanya kemarin, kalau salah satu itu tidak ada, bagaimana?
Dan sekarang saya tanya, pada saat Pak Bajuri sebagai aparatur kampung saat itu, pernah ada dilibatkan kalau penunjukan KBK di sana? Silakan. Tidak ada pernah, Pak. Tidak ada pernah. Saya menjabat dari tahun 1990 sampai 2011. Tidak ada pernah atau ke kampung atau memberikan arahan atau apa namanya, esasi. Sosialisasi. Sosialisasi ke kampung. Tidak ada pernah. Tidak pernah ya? Iya. Tentang kalau di situ sekarang KBK? Iya, tidak ada menentukan KBK, apa tidak menentukan bahwa itu lahan terra. Itu tidak ada. Atau pernah Anda dapat surat dari Dinas Kehutanan atau instansi manapun kaitannya di sini KBK? Oh, wilayah KBK di Gerimbang pernah ada tidak, dapat surat? Tidak ada, Pak. Tidak ada batas-batas pun tidak ada. Pemerintah itu tidak ada sama sekali. Okay. Tidak ada. Okay. Biar disumpah berapa kali turunan, memang tidak ada. Artinya okay, begini. Ya. Memang secara kita bicara secara aturan ini kita semua dianggap tahu tentang hukum setelah suatu aturan itu ditetapkan diundangkan. Tapi kan tidak serta-merta seperti itu. Ada hal-hal khusus apalagi menyangkut masalah kehutanan seperti ini, dan sudah dikatakan oleh ahli ini harus ada melibatkan semua stakeholder dinas terkait dan harus sosialisasi. Nah, kalau tidak dilakukan itu bagaimana? Jadi di satu sisi kita ini dianggap tahu mengerti tentang hukum, sisi lain ada hal tidak kita lakukan tentang itu gitu loh. Nah, sekarang begini, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena saya rasa cukup jelas gambarannya ini. Kan 2006-2010 surat dikeluarkan nih. Artinya sekarang 2020. Maka rentangnya 10 sampai 14 tahun sudah. Kok ributnya baru sekarang? Ada apa ini? Ah, kalau itu mungkin bahasa, saya pakai bahasa ya, bahasa masyarakat awam saja. Iya. Ya, karena di situ mau ditambang. Oh, iya ya, kan? Dan Gerimbang ini satu daerah sangat sangat potensi sekali. Ya. Artinya dari segi sulut ekonomi ini sangat menjanjikan daripada daerah lain. Dan saya juga aneh sekarang. Ini sudah masih dalam permasalahan kok penambangan jalan. Ini pemerintah daerah bagaimana? Atau pihak terkait bagaimana melihat bahkan situasi yang ada? Saya dengar sudah 5 ponton keluar. Itulah masalahnya. Kenapa ini bisa jalan sementara izin ponton sudah 5 ponton? Belum keluar. Ponton sudah keluar. Ada apa? Jadi ada apa dengan pemerintah kita, dengan orang-orang pengambil kebijakan di Berau sini? Ya. Kok ini bisa? Oke. Okay. Mungkin itu aja kita, cukup. Siap. Ya. Nanti selanjutnya akan kita coba pantau terus. Menurut kami ini memang kasusnya ini, kalau saya melihat ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya lihat ngeri-ngeri sedap? Mohon maaf. Ya. Kesannya kok dipaksakan. Betul. Undang-undangnya yang dikenakan 2013. Betul. Tapi buktinya 2006-2010. Artinya perbuatan itu dilakukan iya, sebelum 2013 kan gitu. Bahasa hukumnya tidak mungkin berlaku surut. Iya. Tapi iya, ini tetap ditersangkakan kepada Pak Bajuri. Iya. Maka bagi kami di media ini menarik untuk kami pantau. Siap. Kami liput secara terus-menerus sampai kasus ini tuntas. Iya. Karena kita mau lihat apakah betul-betul bisa itu undang-undang berlaku surut. Iya. Dan apakah pengadilan negeri Tanjung Redep berani memutuskan berdasarkan undang-undang yang berlaku surut. Yeah. Ini yang mau kami saksikan ke depannya. Yeah. Makasih. Makasih, Pak. Berau.com media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Berau.com media online. Selalu membangun.